Ya, ini dia unit dari TO Haryanto. Sudah sampai di depan gerbang tol Lawang. Ini habis isi solar dan top up e-tol. Dua unit mulai masuk gerbang tol Lawang. Selamat sore menjelang petang. Sore ini lagi di depan karoseri Piala Mas. Ini lagi nunggu dua unit HR yang bodi Rexus terbaru rilis dari karoseri Piala Mas. Tuh udah terlihat bagian atas busnya, tinggal menunggu detik-detik gerbang dibuka. Kita tunggu terus sampai keluarnya PO Haryanto yang terbaru bodi Rexus dari karoseri Piala Mas Malang. Ini seperti yang beberapa bulan lalu rilis, yaitu Rexusnya pakai sasis Mercedes-Benz OH1526 ditambah air suspensi build up dari karoseri Piala Mas Malang. Nah, kita tunggu bagaimana penampakan rilisnya PO Haryanto dari karoseri Piala Mas ini. Nah, itu bayangan lampu sudah terlihat. Tak lama lagi akan keluar dari karoseri Piala Mas. Wah, itu busnya bergeser. Ada dua unit warna oranye dan warna biru. Tetap tonton dan simak terus di channel MFN Photograph. Ya, ini dia sudah dibuka gerbangnya, bersiap untuk keluar dari karoseri Piala Mas. Ini spesial dibawakan oleh Mas Ainul dari karoseri Piala Mas. Mantap ini.
karena sudah sampai malam, jadi pencahayaannya kurang terang. Mohon maaf jika videonya seadanya inilah. Tinggal menunggu yang warna oranye. Nah, ini tadi karena tikungannya curam, kru minta tolong ke Mas Ainul, ini pegawai dari Piala Mas. Lanjut yang warna oranye. Berlanjut yang warna oranye. Kita pitun terus sampai keluar dari sekitaran karoseri Piala Mas Malang. Ya, ini dia unit dari Haryanto yang rilis dari karoseri Piala Mas. Kita tunggu satu lagi. Habis ini akan ikut keluar dari jalan yang dari karoseri Piala Mas ini menuju jalan utama Malang Surabaya. Masih kita tunggu sampai selesai semuanya. Ini yang warna oranye. Ya, ini dia unit dari TO Haryanto. Sudah sampai di depan gerbang tol Lawang. Ini habis isi solar dan top up e-tol. Dua unit mulai masuk gerbang tol Lawang.
Terima kasih telah menonton di channel MFN Fotograf. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Nantikan video-video selanjutnya.